Yuk. Sayang, dari aromanya aja kayaknya enak banget loh. Laper banget. Kang, pesan seblak 2 porsi ya, makan di sini. Iya, sebentar. Kalian berani-berani ya, mesra-mesraan di depan saya. Dan kamu juga, Mon. Kamu ngapain sama Dadang? Kamu ngapain? Kamu selingkuhkan sama Dadang, iya kan? Enggak. Kita itu cuma makan. Tadi tuh kita nyari angin, terus kelaperan. Mampir deh ke sini. Udah. Pakai ngeles lagi. Tuh tahun selingkuh. Masih aja ngeles. Emang kenapa kalau selingkuh? Hah? Lagian lu nih, jualan seblak aja belagu. Ngaku pengusaha lu. Udahlah, Seng. Kita pergi aja yuk. Udah lari! Hah? Udah kabur lagi. Pak Komar! Kabur! Gara-gara Pak Komar, anak istri saya makan seblak bapak, ada belatung dan kelabangnya. Betul. Jangan fitnah lo. Sembarangan kalau ngomongnya. Saya nggak pernah jualan kayak gitu yang ada belatungnya. Kalian semua tuh udah kena fitnahnya si Lilis, tau nggak? Lilis nggak salah. Kita nggak bisa biarin kamu jualan di sini lagi. Betul. Alah, kebanyakan ngomong. Kamu kemana? Ada apa? Astagfirullahaladzim. Kamu kemana? Komar, jangan lari kamu. Komar, jangan lari. Komar, berhenti kamu. Komar, tunggu kamu. Komar. Muka gila. Kenapa mereka bisa tahu kalau gua pakai penglaris ya? Siapa yang ngasih tahu lagi nih? Pas ini biang keroknya si Lilis nih. Liatin aja tuh si Lilis. Ini lagi nih si Dadang sama si Momon pakai ngianatin gua. Lihat aja. Gua ambil tuh duit gua sama mereka. Astagfirullahaladzim. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Innalillahi. Pak Komar meninggal, Bu. Iya. Pak, tragis sekali ya. Iya, tragis banget ya. Dia sekarang udah nerima ganjaran atas perbuatannya. Ya ampun. Kita tinggal aja bapak-bapak, ibu-ibu. Ayo, Bu. Ayo. Halo. Iya. Apa? Lihat apa? Mungkin dia stres karena ditinggal suaminya mati. Mungkin kali ya. Ibu, kalian gak lihat? Gak ada. Mungkin dia stres kali. Iya. Apa-apa tuh, Mbak? Pak, tolong izinkan saya berlindung di sini, Pak. Saya dikejar, Pak. Anak saya juga mau diambil.
Saya nggak ngelihat apa-apa, Mbak. Ada apa itu? Kalau misalkan Mbak ngelihat ada gangguan alam gaib, minta tolong sama Allah, Mbak. Iya, iya. Sekarang Mbak ambil air wudhu, kemudian sholat. Iya, iya. Makasih ya, Pak. Silakan, silakan, Mbak. Kembalikanlah makhluk itu kepada pemiliknya, ya Allah. Jangan biarkan makhluk itu mengganggu kami lagi, ya Allah. Lindungi kami, ya Allah. Lindungi kami. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Masih berani panggil kita, Win? Saya mengundang bapak-bapak dan ibu-ibu ke sini untuk menjelaskan dan minta maaf. Saya akui selama ini almarhum suami saya telah salah memakai penglaris. Astagfirullahaladzim. Saya juga selama ini tertekan. Dipaksa dan dianiaya. Setiap kali saya mengingatkan dia. Dan saya mau minta bantuan. Bapak-bapak dan ibu-ibu. Untuk menghancurkan lesung ini. Lesung apa nih, Wit? Ini lesung yang dipakai untuk suami saya sebagai penglaris. Astagfirullahaladzim. Kita semua udah maafin kamu, Win. Komar udah dapat balasannya. Dan kamu juga udah ngakuin kesalahan suami kamu. Iya, terima kasih. Oh. Alhamdulillah.